Taman Literasi Martha Christina Tiahahu mulanya direvitalisasi untuk memperbaiki area cakupan hijau yang ada. Taman ini bukan sekedar dijadikan sebagai ruang terbuka hijau, melainkan sarana literasi nasional. Taman ini awalnya dipugar sejak 2021 silam. Dalam situs MRT Jakarta, kawasan transit ini berusaha untuk memadukan kegiatan masyarakat dengan ruang publik, agar akses transportasi lebih optimal. Taman ini memiliki luas sekitar 9.170 meter persegi. Tersedia juga perpustakaan sebagai ruang untuk membaca, yang menyediakan ratusan koleksi buku. Ada lebih dari 300 koleksi buku yang bisa pengunjung akses melalui smartphone. Cukup dengan melakukan scan barcode titik baca, pengunjung sudah bisa mengakses koleksi yang terhubung langsung dengan Perpustakaan DKI Jakarta. Taman ini memiliki 6 plaza, yaitu Plaza Utara, Plaza Kabaresi, Plaza Bunga, Plaza Selatan, Plaza Anak, serta Plaza Timur. Taman ini tuh sangat menarik sih untuk para pelajar dan mahasiswa untuk mengembangkan inovasi, terus untuk bisa untuk mengerjakan tugas, terus untuk multifungsi juga sih taman ini. Karena yang pertama tempatnya asli banget, terus juga tempatnya nyaman, cozy, terus juga lumayan lengkap sih, ada banyak-banyak buku ataupun pameran lainnya. Perlu banget sih Kak, karena di tempat-tempat daerah yang lainnya itu sulit banget untuk nyari tempat yang kayak gini, karena biasanya itu cuma tempat-tempat yang kayak kafe-kafe aja, tapi dengan adanya taman itu sangat bermanfaat banget untuk para pelajar, mahasiswa, ataupun kalangan lainnya. Taman ini menurut saya benar-benar asri, terus juga bagus juga buat main anak-anak, terus bawa ke teman-teman buat nongkrong apa segala macam sih. Buat anak-anak itu benar-benar kids friendly banget ya. Tempat ini tuh nyaman, adem, jadi enak buat jalan-jalan juga, apalagi sore-sore. Kita kan orang Jakarta kadang pusing sama pekerjaan kan, jadi ya butuh aja tempat kayak gini. Taman Literasi Martha Christina Tiahahu ini merupakan wujud dari keseriusan Pemprov DKI Jakarta untuk membangun dan menguatkan tradisi literasi di kota ini. Taman yang terletak di Blok M Jakarta Selatan ini mengusung konsep taman yang bisa menghubungkan para pegiat literasi seperti penulis dan penerbit, serta merupakan ruang interaksi masyarakat di kawasan Transit Oriented Development. Cocok banget nih Taman Literasi Martha Christina Tiahahu buat kamu si pecinta buku. Tertarik untuk berkunjung?